Ya, kiper Andika Ramadhani panen pujian dari dua pemain Persija Jakarta. Setelah pertandingan Persebaya Surabaya kontra Persija Jakarta kemarin, Andika tampil luar biasa ketika menghadapi Persija di Stadion Manahan Solo. Penjaga gawang berusia 22 tahun itu turut membawa timnya menang 1-0 atas Persija pada laga pekan ke-9 BRI Liga 1. Tercatat Andika melakukan 8 penyelamatan dan sukses membuat Marco Simic dan kawan-kawan frustasi. Pujian itu satu diantaranya datang dari penyerang Persija yaitu Marco Simic. Setelah pertandingan, striker berpaspor Kroasia itu mendatangi Andika dan terlihat memegang kepala Andika. "Ya, dia Marco Simic pegang kepala saya, bukan karena apa, dia pasti bercanda. Dia bilang, kamu sekarang bagus. Saya senang mendapat apresiasi itu. Kami bersalaman kemudian sempat ngobrol sebentar," ungkap Andika kepada bola.com. Maklum saja Simic sampai mendatangi dan memuji Andika, sebab kiper Surabaya itu melakukan 8 penyelamatan kontra Persija. Dari angka tersebut, 5 diantaranya adalah hasil upaya tembakan Simic. Striker berusia 33 tahun beberapa kali memegang kepalanya sendiri. Setiap melihat peluang emasnya digagalkan, Andika dibawa mister gawang Persebaya. Seperti sudah diketahui, Simic merupakan ujung tombak andalan Persija Jakarta yang sangat haus gol. Pujian juga datang dari kapten sekaligus penjaga gawang Persija, Andritani Ardiasa. Dia juga mendatangi Andika sebelum para pemain dari kedua kesebelasan sama-sama masuk ke dalam ruang ganti masing-masing. "Kalau Andritani, seingat saya tidak banyak bicara, dia hanya bilang bagus kiper. Bagi saya itu sudah cukup membanggakan, karena dua pemain tim lawan sampai mendatangi saya," tutur pemain jebolan kompetisi internal Persebaya itu. "Telah mendukung saya, terima kasih bonek, terima kasih orang tua, semuanya yang mendukung saya dan juga tim Persebaya Surabaya. Saya sangat bersyukur sekali, ini di laga tim profesional Persebaya saya mendapatkan posisi pertama. Semoga ke depan jauh lebih baik lagi dan mendapatkan terus prinsip dan kemenangan untuk Persebaya." Oke dulur, terima kasih. Dukung terus channel Kabar Bonek Persebaya agar terus berkembang untuk menyampaikan update terbaru berita tentang Persebaya dan sepak bola. Jangan lupa like, subscribe, dan tulis komentar atau pendapatmu tentang Persebaya. Salam satu nyali, Wanik.